bingkong macam ni. Nak bingkong ni. Ha. Eh, tayar, tayar ke bawah. Ini macam ni okey kot. Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah ke channel aku. Vlog Tayar Kolek. Nama aku Acap. Episod kali ni aku nak cerita pasal aku punya motor nak custom buat handle pula kali ni. Dah berbulan-bulan aku pakai handle owner lama. So dah sampai masa aku nak tukar handle design aku sendiri. Kita kena ada identiti motor kita sendiri. Kita tak boleh pakai barang design orang punya. Kita kena buat sendiri. So design ni dah ada lah kepala aku dan aku dah cerita lah dekat Nas. Dan aku pun dah lukis dah sikit. Lukisan kasar je aku dah bagi kat Nas. Nas kata okey boleh buat. Pasal handle yang aku nak buat ni, aku punya trademark daripada dulu. Bukan trademark aku lah. Aku punya kegemaran dan keselesaan aku adalah handle kepit tu, handle kecil lah. Ada orang panggil handle jab style, ada yang panggil kalau bahasa tempatan dia, orang panggil handle ni handle sejuk. Sebab apa sejuk? Bila kau bawa tu, kau kepit macam kau sejuk. Tapi sebenarnya, bagi aku lah, bagi aku personally, advantage dia adalah bila aku duduk kat Shahalam dan memang selalu langgalik pergi KL, senang kau nak celok celah-celah jalan jam bila handle kecil. Kalau handle kau besar, memang akan ada risiko kau langgar set mirror kereta orang. So handle kecil ni bagi aku sangat sesuai untuk orang yang duduk di bandar untuk elakkan traffic jam. So sebelum kita ke bengkel, jangan lupa share, like dan subscribe channel aku ni. Terima kasih kepada korang yang sentiasa support channel aku walaupun macam biasalah aku lambat upload video-video baru sebab aku busy. Saya aja tahu. Pada siapa yang belum tengok episod sebelum ni, aku ada tukar carburetor. Korang boleh check out kat mana lah, sini ke sini. Tengoklah mana satu, aku tak ingat mana satu, atas, kanan, kiri. Okay, korang boleh tengok. Terima kasih kerana sentiasa menunggu video-video baru aku. Okay, jom kita ke bengkel. Okay, memandangkan hari ni nak buat motor aku ni banyak melibatkan api welding. So, aku teringat satu kisah yang ustaz aku cerita dengan aku. Ada berkaitan dengan api lah. Okay, kisah dia macam ni. Ada seorang ni, dia tukang besi. Masa dia tengah buat kerja lah, ada seorang ni ternampak dia masukkan tangan dia kat dalam kawasan yang pancuan api je lah. So orang yang melihat ni dia macam pelik, kenapa dia boleh masukkan tangan dia dalam api dan tak terkesan apa pun tangan dia tu, tak melecur ke apa. Orang yang melihat ni pergi jumpa tukang besi ni, dia tanya, apa ramalan tuan ni sampai dapat ilmu kebal macam ni? Ilmu kebal lah konon ni lah. Tukang besi ni pun cakap dia sebenarnya ada kisah dia. Dia pun cerita dulu dia ada seorang jiran perempuan. Perempuan ni cantik lah. Satu hari perempuan ni ketuk pintu rumah dia untuk minta makanan. Taman tu dia jahil lagi. Dia cakap, aku boleh bagi makanan tapi dengan satu syarat. Syarat dia adalah perempuan tu kena tidur dengan dia satu malam. Kau jangan tanyalah tidur satu malam tu untuk buat apa kan. Kau faham-faham je lah. Perempuan tu punyalah marah. Dia berbalik. Lepas tu dia hempas pintu rumah yang tukang besi tadi ni. Tapi perempuan ni sebabkan dia memang tak ada makanan, kejadian ni berulang selama 4 hari. Perempuan ni datang rumah dia 4 kali dan tukang besi ni cakap benda yang sama 4 kali. Tapi yang hari keempat tu, sebabkan dah 4 hari tak makan, dia terpaksa setuju. Perempuan ni pun masuklah ke dalam rumah tukang besi ni. Lepas tu tukang besi ni mulalah dia menggoda perempuan ni. Lepas tu tangan dia tu, dia usap kepala perempuan ni. Tapi perempuan tu marah. Dia tepis tangan tukang besi ni. Perempuan ni marah sebab waktu-waktu yang dia tengah diusap kepala tu, selalunya dia ni sedang berzikir waktu-waktu macam ni. Tapi hari ni dia kata dia terpaksa korbankan dia punya amalan ni untuk mendapatkan makanan. Satu lelaki tukang besi ni bila dengar macam tu, dia pergi dapur kejap. Dia rasa macam sebersalah dan putus asa lah macam tu. Dia pergi kat dapur, dia hidupkan api. Dia macam kalau nak masak air ke apa lah, nak buat hidangan ke apa kan. So masa tu tiba-tiba dia macam dapat hidayah daripada Allah. Dia pun rasa menyesal dengan perbuatan dia. Lepas dia pergi balik kat ruang tamu dia yang tempat perempuan tu. Dia cakap dengan perempuan tu, dia minta maaf dan dia menyesal dengan apa yang dia buat tadi. Lepas tu tukang besi ni pun cakap dengan perempuan ni, kamu ni mungkin wali Allah dan aku rasa sangat menyesal kerana aku telah menzalimi wali Allah. Bila perempuan ni dengar tukang besi ni cakap macam tu, perempuan ni pun cakap, jika betul kau nak taubat dengan ikhlas, aku akan doakan tangan kau yang usap kepala aku tadi tu akan terselamat daripada api dunia dan api akhirat. Lepas tu tukang besi ni terlupa. Kan dia pergi dapur, dia tengah hidupkan api. Dia lupa nak tutup api tu sebenarnya. Dia pergi balik dapur, rupanya api dah besar lah. Dia pun tanpa berfikir, dia macam panik kan. Dia pun capai barang-barang yang penting dan dia tak sedar tangan yang dia capai barang-barang penting tu sikit pun tak angus. Lepas tu kat situ baru tersedar. Rupanya doa perempuan tadi tu yang doakan tangan dia ni terselamat daripada api dunia dan api akhirat memang betul-betul on the spot jadi kebal. Allah makbulkan doa dia. Memang betul lah sah perempuan ni wali. So itu je lah cerita untuk kali ni. Pengajaran dia apa lah pengajaran ni? Aku tak ingat pandai-pandai fikir lah. Aku tengah bawa motor ni susah nak fikir. Nak mengingatkan cerita ni pun dah satu hal lah. Aku pun dah sampai bengkel lah ni.
okey, dah settle potong besi, dah dapat ukuran semua. Kita terus press lah besi ni untuk buat bentuk U. Kita gunakan ni lah, press hydraulic. Baru nak mula buat kerja main api, Nas lupa pula gas dia dah nak habis. Tadi ngam-ngam lah, dapat bakar sikit tu, gas habis. So ni kita orang ke kedai hardware dulu untuk beli gas baru. Nasib baiklah ini buka kedai hardware ni. Tu dia satu tong, beli satu tong. Nas dia naik motor je, aku dah bawa kereta. Buat tak atas kereta akulah. Tak dalam boleh ke? Belakang tak boleh ke? Tegak kan? Belakang kan melantun-lantun pula kan. Ok, jom gerak balik bengkel, kita sambung kerja. Ok, aku nak bagi disclaimer sikit. Kisah-kisah pengajaran yang aku sampaikan dekat channel aku ni, aku harap tak ada lah yang tanya kisah ni sahih ke, kisah ni palsu ke, kisah ni daif ke. Tak perlu tanya lah, sebab aku dapat cerita ni pun daripada ustaz-ustaz yang aku mengaji, yang aku kenal keilmuan dia dan aku kenal memang akhlak dia memang baik. Kau ambil je sebagai pengajaran. Alah, kisah pasal arnab dengan kura-kura lumba lari pun kau boleh jadikan pengajaran. Ini kan kisah daripada ustaz-ustaz, kau tak nak ambil pengajaran pula. Lebih kurang macam ni, tak apa. Lebih kurang macam ni. Nak bengkok ni? Ha. Eh, tayar ke bawah. Yelah, ha. Nak bengkok kan, ha. Dia ni yang nak kena center tu. Ha, yelah. Lari ke lah tu, tak jauh tak ni. Tanda ke betul-betul lagi. Ha, betul-betul. Pasal aku biar dia ada condong ke depan sikit. Sekejap aku tengok dari tepi sekejap. Ha, macam ni angle macam ni okey ni. Aku memang daripada dulu lah, motor Virago aku pun handle mesti ke depan macam ni. Sebab aku rasa kalau aku terlampau sandar ke belakang tu, rasa macam mengantuk pula. Dia kena ke depan ni baru macam body macam stretch lah bagi akulah. Sebab masing-masing ada keselesaan masing-masing. So untuk aku, aku selesa handle ke depan macam ni. Biar aku tangan aku lurus stretch. Ada orang dia memang suka macam sandar ke belakang tu. Yelah, easy rider kan. Okay, tu dua batang tapak tu untuk kiri kanan tu dah cantik potong. Untuk senang lah letak yang bentuk U ni kan. Sekarang ni aku saja ya, nak tengok dulu tinggi mana yang aku nak, supaya nanti boleh marking. Senang Nas nak bend lagi lah untuk kiri kanan ni pula. Tinggi macam ni okey kot.
tadi sebelah kanan tu dah siap bengkok kan, yang belah kiri pula. Dan yang susahnya, benda yang ada kiri dan kanan ni, itu yang agak tricky sikit tu, pasal kita nak tahu angle dia tu kena sama kiri dan kanan. Ialah mesin kita pun mesin kampung je, bukan mesin canggih sangat. Kita nak kena pakai hati juga tu.